Mobil punya sendiri? Iya, punya sendiri. Tempat sampah punya? Enggak. Mendingan mobilnya dijual, Mas. Buat beli tempat sampah. Nih, buang tempat sampah, Mas. Ketika Anda dihujat, dihina, dicemooh, janganlah membalasnya dengan kekerasan. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Balaslah dengan senyuman, seperti jadi begitu anak-anak, apapun agamanya, yang paling penting adalah kalian harus berbuat baik terhadap sesama. Itu yang membuat kalian masuk surga. Di sini siapa yang mau masuk surga? Saya, Pak. Bagus. Kok Putra nggak angkat tangan? Nggak mau masuk surga? Bukan begitu, Pak. Kata bapak saya, apapun yang terjadi, saya harus masuk tentara, Pak. Anak-anak, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya bahasa Inggris dalam komunikasi dan bersaing di kancah internasional. Sekarang saya akan bertanya, coba artikan bahasa Inggrisnya what? Apa? Coba artikan bahasa Inggrisnya what? Apa? Gimana sih? Coba kamu. Coba artikan bahasa Inggrisnya what? Apa? Ini kan lawakan lama, kok masih dipakai aja sih, aneh. Ya ampun. Pak, saya mau nanya. Ya. Apa arti tomorrow? Besok. Saya nggak mau besok, saya maunya sekarang. Bahasa Inggrisnya tomorrow itu jawabannya besok. Jangan ditunda-tunda, Pak. Nggak baik, loh. Kemarau panjang, panas terus, ya? Iya, Mas. Ini kemarau ini kayaknya kemarau terpanjang di masa 2019. Terus sehat keadaannya? Kabar sehat, Mas. Ya, kayak gitu. Kekurangan air, mau mandi juga nggak bisa. Minum ya, harus diri-diri. Bapak di rumah gimana? Bapak sehat. Terus itu nanti aku kesana ya. Pokoknya aku nanti berangkat kira-kira jam 3 lah. Ya? Ya kan aku udah bilang ininya ya. Ya tunggu. Kenapa Mas? Masnya nelpon toh. Lah nelpon emang. Emang enggak boleh? Enggak kirain jawab pertanyaanku. Alam goreng. Iya sebentar. Ini ada teman. Jelas.